Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Selamat buat semuanya warga Singkawang, mudah-mudahan sehat semuanya. Buat yang cari oksigen, mudah-mudahan dapat oksigennya karena oksigen Singkawang lagi pada susah semuanya ya. Jadi kemarin tuh satu ya. Kemarin ada beberapa paket yang kita bagiin, paket sembako ya. Ini kita packingin lagi. Packingin lagi, ini udah kita beli beras, Indomie sama apa? Selamat siang Ibu Dia. Agak malam pulangnya ya. Aduh. Tak maaf lah saya. Jadi ini paketan ini agak beda ya, karena ada madu. Kemarin masker udah dibagiin juga. Kemarin daging kurban juga udah dibagiin. Dagingnya enggak banyak kok daging kurban itu. Cuma berapa puluh bungkus saja. Nah, kalau ini paketnya sampai ratusan ya. Kurang lebih 250. Ya mudah-mudahan nyampe target 300.000. Ini isinya nah ini indominya nih. Ini berasnya dari netizen juga, yang beras yang 200 karung itu belum diambil, nanti kita ambil di tempat aja. Nah, ini ada beras juga nih indominya. Nah dalam paketan ini ada ini ya. Nah ini madu nih, ini madu dari Bang Maman sama Bang Joshua nih. Ini ada madu nih. Ini madu dari, ini dari Bang Maman pemangkat ini, saya beli. Ini dari Joshua, teman saya nih. Nah ini kemasannya sudah ini ya, sudah terkunci ya. Jadi dalam paketan ini ada madu, ada Indomie, ada gula, sama beras 5 kilo sama minyak. Ya ini buat warga yang emang membutuhkan. Saya tahu. Selamat malam Pak Karmayadi. Neng Oni, selamat malam. Andi suruh keluar lah, jangan di rumah terus. Pak Karmayadi, selamat malam ya. Bu Jet, jadi ini paket buat saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Ya, saya tahu kalian butuh, tapi saya yakin masih ada saudara-saudara kalian yang memang membutuhkan. Ya, ini paket semua dari netizen semua. Sebenarnya tiap bulan kita dibagi paket ya, cuma nggak banyak ya. Cuma nggak banyak, palingan ada sekitar 100 sampai paling banyak 100 lah. Nah, kalau ini memang pada banyak yang nitip suruh beliin paket sembako ya, ini saya beliin paketnya ya. Mudah-mudahan bertambah. Kalau sampai stok sampai sehari ini sih mungkin sekitar 250. Jadi besok itu sudah dioper sama Pak Beni sama Pak Umar, ada berapa lokasi yang memang sudah kita targetkan, yang memang orang-orang itu memang kurang, sangat membutuhkan karena kurang mampu gitu ya. Nah, madu ini saya bikin kecil-kecil kayak gini. Semuanya bisa ngerasain. Kalau ini ya, kalau buat lansia ini mungkin 1 minggu 10 hari lah. 10 hari 1 hari 1 sendok ini masih bisa ini. Selamat malam Bang Dani Pras. Dani Hugo. Selamat malam, yang pemilik The Sate sama The Lapper. Selamat malam Bang. Hai Pak Ivan, malam ya. Ini madunya ya. Josung, mau kak? Sini lah kak madunya kak. Umar Pradana, kau bilang mau merapat Mar. Sini lah ngerapat masin paket nih. Nih, si Pak Ben aja turun nih. Kak Win nih. Sama aja, boleh pakai itu Kak Win. Nah yang kecil boleh. Karena yang kecil takut habis tadi itu. Alhamdulillah sehat Bang. Saya maksakan diri aja Bang. Ya tadi saya nggak kantor tuh kurang enak badan. Ini maksakan diri mau marketing barang karena besok sudah harus dioper Bang. Sudah harus dibagikan. Nah untuk berasnya ini itu ada 200 karung di 200 karung itu di toko beras. Nah ini masih ada lagi nih, mungkin sekitar ini berapa nih Bang kemarin Bang ya? 45 ini? Ini 20. Nah sekitar 60-an lah.
Iya, sekitar 60-an lah. Nah, ini barangnya nggak bisa taruh ke rumah saya karena rumah saya banjir, jadi titip rumah Pak Beni. Bagusnya kau Ben. Mau cari nyaman ya dia. Mary Jayadi, selamat malam Mary Jayadi. Ganteng nggak ganteng lah. Ini interminya nih, ada 100 kotak ini. Nanti kita beli lagi. Kita habisin 100 kotak dulu nih. Minyaknya juga itu ada. Oh, itu madu lain, dua versi dia. Bukan, kalau mau ngetes madu asli itu bawa ke rumah, kawin. Oh iya. Kalau madu asli itu bawa ke rumah, kalau bini kita marah, berarti madunya asli. Nah, saya belajar dari Pak Dani itu. Dani Hugo itu. Dia ngajarin saya ngetes madu yang asli itu kayak gitu katanya. Kalau madu asli itu bawa ke rumah. Kalau bini kita marah, berarti madu itu asli. Iya. Bang Bima Sakti ya, Dani Hugo. Nanti kalau keluarga kalian ada yang nggak mampu, ada yang kurang mampu, hubungi aja Pak Beni ya. Jangan hubungi saya lagi, saya udah pusing, kepala saya mikirkan oksigen ini. Orang dari pagi nelpon saya oksigen. Bang Rudi tim pasti. Nah, Rudianto ini teman saya di Pontianak. Beliau ini sama juga penggiat sosial. Mohon doanya, beliau lagi pengen beli ambulan tuh. Nah, beliau ini juga yang kemarin bawa ngasih regulator 4 biji di Singkawang ya, sama selang ada 200 sama baju APD itu. Tim Rudi, Bang Rudi tim pasti, mudah-mudahan sukses Bang ya. Nah, itu lagi mau beli ambulan dia tuh. Ini nggak berhenti-berhenti ini. Dikejarin dong terus oksigennya tuh. Madu sedang mengetik. Dan Hugo, Pak Ipan donatur dari bapak cucunya ya. Ya, nanti hubungi Pak Beni aja Pak ya. Pak Beni, nanti saya simpan nomor telepon Pak Beni. Nah, ini paketnya udah didata-datain sebenarnya ya. Udah ada orang-orangnya yang menerima bantuan ini. Kita bukan pemerintah punya. Kita ngebantu pemerintah buat ngebagiin. Ya lumayan lah, kalau ditotalin satu paket nih, beras Indomie sama ini kurang lebih 100 ribu lebih lah ya. Siap Bang Rudi, mantap jiwa, makin glowing. Andai kau nonton lagi dia naiklah lab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palu hadir, Palu. Amichen, ya Amichen, selamat malam Amichen. Selamat menonton buat Amichen di Hong Kong. Udah ya, saya mau ini dulu nih, ada 3 tempat nih. Kalau Pak Bini bawa madu asli boleh enggak Pak Bini? Boleh. Boleh ya. Nanti 3 hari Pak Bini di mana belakang dia katanya. Pak Bini. Oke. Halo. Oke, makasih buat semuanya. Saya mau bantuin dulu Kak Win ya. Mau bantuin Kak Win dulu. Mudah-mudahan paket ini besok sudah bisa dibagiin. Saya suruh bagiin semuanya. Jangan disisa-sisain lagi. Ini part pertama, part kedua, nanti ada part keduanya. Karena rumahnya gak muat. Mau datang lagi 100 paket tuh udah gak muat rumahnya. Ya, kalau ada sanak keluarga kalian yang gak mampu, yang memang tetangga kalian yang susah, hubungi ya Pak Beni. Ada yang telepon saya. Bang,
Iya. Lagi di mana, Pak? Lagi di rumah Pak Beni nih. Aduh, oksigen enggak ada, Bang. Hah? Oksigen enggak ada. Lagi kosong enggak? Kosong. Iya, di mana-mana kosong apa di Kalbar, Pak? Iya, kosong semuanya. Iya, nah kalau kena di sini, Pak. Oh. Oke lah, Pak. Oke, Pak ya. Makasih, Pak ya. Yuk, yuk, yuk. Hilang enggak suaranya nih? Aduh. Andai kau. Oke. Nonton lagi dia. Makasih buat semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bantuin mereka dulu ya.